pulang bang? Iya nih, abis malam bang. Oh, itu. Ya udah saya dulu nih bang. Teror pocong semalam. Sebenarnya sih yang teror lu itu arwahnya si Andika bang. Andika yang maksudnya bareng sama abang. Ah iya. Abang denger sih dia itu korban risen kan. Sebenarnya dia tuh nggak risen bang. Dia tuh korban ritual di pabrik ini. Jadi ceritanya begini. Setiap tahun pabrik kita selalu kehilangan karyawan. Satu persatu menghilang karena dijadikan tumbal sama Pak Fauzi yang dimana dia itu adalah bos kita. Dan salah satu korbannya adalah si Andika. Dia melakukan ritual itu supaya pabrik dapat banyak pemasukan. Setiap ada karyawan baru pasti selalu diteror sama seperti si Andika. Udah lama gue simpan rahasia ini dari siapapun, Don. Gue gak mau lu jadi korban selanjutnya.